apa upaya dari dinas rumah sakit umum daerah terhadap pembedahan bibir sumbing ini? Upaya dari rumah sakit umum daerah yaitu bersama dengan dinas kesehatan dan tetap menjaring pasien-pasien yang ada di desa yang mengalami bibir sumbing sehingga terdata, tercatat, sehingga dengan program ini yang setiap tahun insya Allah akan dilaksanakan atas bantuan sosial anak-anak yang ada di sumbing baik. Terkait dengan pasien, apakah dari kabupaten yang lain juga dapat hadir di sini? Baik. Nah. Kebetulan karena kita bekerja sama dengan Yayasan Smalternate. Mereka sudah mendata di hampir semua wilayah Aceh untuk pasien-pasien yang menderita bibir sumbing. Alhamdulillah hari ini dari 15 pasien yang akan dioperasi ada 4 dari kabupaten tetangga yaitu Aceh Barat. Selain itu Kak, untuk harapan daripada pemerintah daerah tadi, bagaimana harapan dari para pemerintah daerah? Dengan adanya program ini yang bekerja sama dengan Yayasan Smile Train yang dibantu dari anggaran pemerintah daerah Brebes, harapan dari bupati dan wakil bupati tidak ada lagi anak-anak Gayungwes khususnya yang menderita bibir sumbing. Baik, apakah ini kegiatan ini akan berlanjut setiap tahunnya jika memang masih masyarakat dan baby sini membutuhkan daripada pembedahan bibir sumbing? Ya, sesuai yang disampaikan oleh ketua ini Dr. Sampuan Azhari spesialis bedah. Ya. Ini merupakan salah satu agenda rutin nantinya yang tetap akan dilaksanakan setiap tahun oleh ini cabang Gayungwes dan bekerja sama dengan Yayasan Smalternate untuk dilaksanakan dengan dukungan dari pemerintah daerah. Baik, terima kasih banyak atas informasinya.